Pak Yai Bung Ben sudah putus asa dengan kehidupan di dunia ini. Nengok banyak carut marut kehidupan luar biasa. Saya bilang, Pak Yai, Bung Ben, saya bilang, ikut saya yuk ke Gontor gitu. Begitu datang ke Gontor 2014, nengok Gontor, beliau teriak-teriak seperti orang baru nengok sesuatu. Saya tidak pernah ketemu yang begini, baru nengok peradaban seperti ini. Bismillah, kita harus bawa peradaban ini. Wah, makinlah diskusi kita makin panjang, bisa berjam-jam, berhari-hari. Jadi kami biasa rapat habis zuhur, asar berhenti sholat, habis asar masuk lagi, rapat lagi, habis asar ini ngobrol untuk ngerumuskan gimana bangun jalan, gimana umat-umat ini yang dipikirkan Aceh sampai Papua, gimana orang-orang ini bisa kenal sama Allah. Jadi KPI-nya, barometernya Munzalan ini bukan sekian ratus ribu anak-anak ini bisa ini, sekian juta join, enggak. Bagaimana sebanyak-banyaknya orang bisa kembali sujud ke rumahnya Allah, gimana orang-orang bisa bahagia dan senang hidupnya dengan taat kepada Allah, itu KPI-nya. Dia terkagum-kagum dengan cara kerja Allah, dia semakin cinta sama Rasulullah, itu berhasil berarti dakwahnya Munzalan. Jadi bukan kagum sama Munzalan, ke Munzalan tuh hanya nengok gimana bah cara mulainya, apa bah yang harus dilakukan, satu stepping-steppingnya tuh apa. Nah, datang ke Munzalan, tapi yang harus dikagumi bukan Munzalannya, Allahnya sama Rasulnya. Oh iya ya, yang dikerjakan Munzalan ini sederhana kok, bikin masjid. Nabi Ibrahim bikin masjid, Nabi Muhammad bikin masjid. Kenapa pintar-pintar benar otak tuh gitu pak? Kemarin ada kemelut katanya partai A, partai B. Satu partai tapi dua ketua. Ternyata yang mendirikan kalah sama yang baru. Ah, cemana? Bisa dipahami kira-kira apa mental kita? Berkhidmat dan melayani. Jadi kalau ditanya apa goal settingnya Munzalan, banyak orang semakin tunduk dan patuh sama Allah, banyak orang kembali ke masjid, banyak orang jadi suka sama anak yatim, cinta dan sayang, banyak orang peduli sama tetangga sekitar, banyak orang semakin berdonasi, berinfak untuk membesarkan agama Allah, banyak orang yang punya harta semakin dermawan, banyak ulama-ulama semakin ikhlas, banyak pemimpin-pemimpin yang semakin adil, banyak anak-anak muda yang hatinya terpaut dengan masjid. Allahu Akbar. Itu KPI-nya, itu barometernya. Mentalnya semakin berkhidmat, semakin melayani, semakin rendah hati, semakin tawadu, baca Qur'annya makin bagus, pemahaman Qur'annya makin bagus, praktek Qur'annya makin bagus, makin banyak gerakan-gerakan amal soleh di mana-mana dengan berbagai macam bendera, berbagai macam warna. Ahlan wa salan wa marhaban, silakan bergerak. Paham? Jelas? Dakwah apa yang dibawa? Dakwah ilallah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Mau pakai nama An-Nahl, mau pakai nama apa, Al-Furqan, al asal jangan almarhum ya, serahlah. Pakai nama yang banyak, bergeraklah, berbuat, melayani, berkhidmat. What can I do for you? Can I help you? Apa yang bisa saya bantu untuk membantu engkau saudaraku? Gitu. Orang datang support, orang datang bantu. Apa yang bisa dibantu? Bantu.